setiap hari ngopi sama kamu, dan itu berlangsung yang mulia sampai sekarang. Jadi kalau pejabat yang mengatakan tidak WA sama saya, tidak ada grup WA-nya, saya kira saya tidak bisa melakukan lagi apa yang harusnya. Yang kedua, pernahkah saya marah sebagai pejabat yang lama 20 tahun bersama saya, kemudian langsung mengganti pejabat yang bersangkutan? Pernahkah? Tidak pernah. Demi Allah. Demi Allah. Pernah enggak kalau ada pejabat yang jelek, katakanlah, kemudian saya berhentikan di perjalanan atau menunggu sampai ada mutasi atau menunggu sampai dia pensiun? Seperti apa? Biasanya menunggu sampai pensiun. Demi Allah. Demi Allah. Nah, saya ingin katakan bahwa kamu kan mengundang semua honor saya. Honor saya bagi hasil pajak saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati. Dan bupati dapat seperti itu. Honor-honor ini kamu kumpul, Malik. Kemudian saya hitung-hitung enggak berapa yang dari sini berapa, atau saya kasih resuk kelondongan satu gunung sama kamu? Pernah enggak saya hitung-hitung? Berapa nanti? Kemudian honor-honor itu kamu pegang atau ditaruh di tas, tas ini terkunci atau terbuka saja di pegang oleh ajudan? Tidak terkunci. Tidak terkunci. Jelas tidak terkunci. Tidak terkunci. Setiap saat ajudan atau kamu boleh ambil dalam tas itu? Setiap saat. Setiap saat. Jadi semua honor saya yang kemudian selalu di dalam tas. Ya, seperti itu. Dan itu dari mana saja? Mungkin yang terakhir kepada kamu, Malik, yang mulia BPU yang saya cintai, pernahkah kamu dengar isi jujur di BPU? Saya minta-minta uang sama pejabat-pejabat atau pengusaha yang ada sama saya berulang. Pernahkah kamu dengar jujur? Tidak pernah. Sama saya tidak pernah. Sama sekali? Tidak pernah. Tadi kau sudah jawab bahwa pernah mengembalikan uang. Itu satu kali, dua kali, atau lebih dari berapa kali? Berapa? Saya dengan mimik yang marah atau biasa-biasa? Biasa-biasa. Saya tadi sudah dijawab. Saya bukan emosional atau saya sangat merasa diri saya sebagai bapak. Menurut kamu, pikiran kamu, saya sebagai pejabat yang sudah 30 tahun menaruh diri saya sebagai bapak yang harus dihormati atau bapak yang mengayomi? Lebih kepada sebagai orang tua. Mengayomi berarti? Mengayomi. Tidak marah-marah karena untuk dibawa jabatan? Tidak. Ini yang mulia. Kemudian yang saya ke Rafi. Ya. Rafi ini ikut sama saya sejak saya pindah kemari. Dan dia lebih banyak sebagai anak tentara dan polisi yang kemudian saya ketuanya seluruh Indonesia. Saya ketuanya seluruh Indonesia, saya ketua port di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak, mengurus itu. Oleh karena itu, saya mau tanya, apakah saudara atau lebih banyak untuk menjadi backup saya kalau banyak permintaan datang gitu, Pak? Jadi posisinya dia sebagai member saya untuk menghalangi begitu banyak proposal ke menteri dari berbagai komunitas. Begitukah posisinya? Betul, ya. Terutama untuk asrama-asrama yang 100 lebih di seluruh di Jakarta ini, betul kan? Iya, betul. Bagaimana betulnya? Dan Bapak selalu menyampaikan ke saya semua organisasi masyarakat yang mau melakukan permintaan ketemu, terus bantuan ke kementerian, itu harus sesuai standar operasional. Bahkan yang dekat sekalipun organisasi angkatan tentara dan dari Nasdem, banyak yang tertolak karena tidak sesuai dengan SOP yang mulia. Misalnya mau dibantu benih, pupuk, itu kan tidak ada CPCL-nya, tidak akan mungkin. Dan itu saya selalu sampaikan,
sehingga saya pun jadi sasaran marah mereka. Apa itu Pak Menteri kok nggak mau bantu kita? Saya bilang, bukan Bapak tidak mau bantu, tapi kalian harus ikut standar profesionalnya. Harus ada surat, harus ada CPNCL-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu misalnya bisa terjadi kalau seperti kami ajak beliau ke Jombang untuk meninjau pembuatan gula dari sorghum. Itu belum proses dan tidak ada permintaan uang ke pengusaha itu mau ketemu gitu. Dan saya selalu meyakinkan ke teman-teman, kalau kamu sesuai dengan SOP yang ada di Kementan, insya Allah kita bantu. Bantu, tapi bantu sesuai dengan prosedur yang mulia. Izin. Yang mulia, SOP itu bukan hanya repertori dalam persidangan. Sepenuhnya, saya di menteri tempatnya orang meminta. Saya wakil ketua partai, saya organisasi termasuk para karateka ada sama saya dan seluruh Indonesia pasti datang. Oleh karena itu, memang yang disampaikan Prabowo minta maaf bukan hanya pembelaan di persidangan. Boleh saja. CPCL itu calon penerima dan calon lokasi. Kalau tidak jelas CPCL-nya nggak mungkin dan tidak pernah menerima uang dan lain-lain seperti itu. Minta maaf. Oleh karena itu, saya kira hari ini jelas. Kemudian pertanyaan saya, Musa mulai ikut sama saya sejak saya jadi menteri dan dia berakhir setelah dia meninggal, betul? Sejak dari sebelum jadi bapak jadi menteri. Jadi sudah ikut sama saya? Iya. Dan dia berakhir setelah dia meninggal? Dia berakhir setelah dia meninggal di 27 April 2023. Sekarang pertanyaan saya, pantaskah saya memberi uang santunan, uang duka, uang pemakaman sebagai bapaknya? Apalagi sebagai menteri, pantaskah? Kau jawablah. Sangat pantas yang mulia, karena saudara Musa itu mendampingi lebih melekat dibanding saya yang mulia. Beliau bahkan kalau ada namanya 24 jam, beliau sehingga ya waktu saya dia sakit saya ketemu, saya bilang, kamu kenapa tidak periksakan sakit kamu, saya tidak mau meninggalkan bapak seperti itu. Jadi yang mulia, uang yang saya berikan diperintahkan diberikan itu karena dia honorer, dia pengamanan luar dalam saya, bahkan dia Musa almarhum itu lebih dekat dari Panji. Karena itu setelah dia meninggal, saya kira wajar sebagai menteri, sebagai bapaknya, sebagai saudara untuk memberikan santunan kepada istrinya yang ditinggalkan. Yang terakhir, ada yang kurang tegas oleh Malik. Kalau saya perintah untuk berkoordinasi kepada instansi atau kepala biro atau kepala dinas berkoordinasi, apakah itu berarti perintah harus dilaksanakan atau berkoordinasi? Kata berkoordinasi, kamu bisa uraikan ini, Pak. Kadang-kadang dibilang berkoordinasi, kok harus dipastikan harus dijadikan perintah? Berkoordinasi menanyakan boleh apa enggak, ada tersedia atau tidak, ataukah ini perintah? Kamu selama 20 tahun sama saya, kalau disuruh berkoordinasi berarti berkoordinasi atau perintah? Karena ini yang rancu dalam persidangan ini oleh yang melakukan seperti itu. Lois menyampaikan disuruh berkoordinasi, ini perintah. Apakah seperti itu? Ya, jadi kami selalu diperintahkan berkoordinasi dan selalu patuh secara akurat. Tidak boleh keluar dari akurat. Kamu dengar saya ucapkan itu di berbagai tempat? Betul sekali. Dan saya patuh seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton saya berkoordinasi. Ya, terima kasih. Cukup ya. Tadi ada pembicaraan juga ya sebelum kita berdapat saudara saksi yang sudah mendapatkan pertanyaan satu untuk saksi terakhir ya. Tadi sudah mengatakan kalau benar ada sumbangan buka, ya sumbangan buka dari menteri kepada saudara Musa almarhum, ya kan? Iya, tapi tidak ada dari saya. Tahu, ya. Berapa banyak semuanya saya nggak tahu ya, karena tidak tahu dari saya.
Yang jelas ada semua lagi. Ada. Baik, semua lagi itu yang disampaikan oleh Pejabat Menteri dalam DCL itu. Apakah saudara tahu sumber dayanya dari mana? Tidak, Ibu. Tidak tahu ya. Kalau apakah saya dari pribadi terdakwa atau dari kementerian, karena dia sudah lama di menjaga Menteri dalam DCL. Kami tidak tahu ya, Bu, ya. Karena saudara saya itu kan ikut dengan beliau sejak sebelum Menteri. Nah, sebelum Menteri itu beliau semua kegiatan ya kami yakini dari uangnya beliau. Ya, oleh dia semua ya. Nah, nah setelah ini uang bukan kami nggak tahu sumbernya, mungkin ya pengetahuan saya ya dari Pak Menteri. Oke, itu ada ya. Baik. Saya dari mana? Apakah dari pribadi Menteri atau dari dinas uang kementerian? Juga nggak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas ada sumbangan. Saya dengar ada sumbangan. Sempat terakhir saudara, cukup baik tanggapan saudara atas keterangan saksi gimana?